kepo lu ah. Eh, daripada kepo enggak jelas, mending ikut nonton website perdana MNC TV. Paham enggak lu? Yaitu Kilau Aksara. Nih, kalau enggak percaya, klik aja di sini. Klik linknya di deskripsi. Kamu kerja di sini? Yayan? Yayan? Duh, itu perempuan ngapain lagi sih? Sial mulu. Ini cok. Yayan? Iya, Pak. Saya mau tanya, kenapa dia bisa ada di sini? Kenapa dia bisa kerja di sini? Gini, Pak. Dia bisa masuk sini tuh karena kata BLC, Pak. Dari siapa? Kata BLC dari siapa? Jawab! Siapa ya, Pak? Gak tahu. Kok bisa gak tahu? Job desk kamu di sini apaan? Hah? Ini saya bilang sama kamu ya, jangan deket-deket saya. Pak, bentar, Pak. Apaan? Mau ngomong apa kamu? Di jidat Bapak ada stiker. Di jidat saya ada stiker. Kamu pikir apaan? Hah? Kepala saya kardus gitu. Nggak mungkin di kepala saya ada. Kamu kenapa, Bim? Batuk, Pak. Ketawa kamu? Batuk. Ingat ya, sekali lagi saya bilang sama kamu, jangan deket-deket saya. Bentar. Kamu gak apa-apa kan? Bagus deh. Emang begitu tuh Bu Yayan, suka juling-julingin mata. Biarin aja cuekin. Kerja lagi, ada yang perlu dibantu gak? Gak usah. Enak dibejek-bejek. Ih, lu bukannya nolongin gua kali? Iya, mending kamu lah yang dibejek-bejek daripada aku. Kenapa nasib aku seperti ini terus ya? Setiap aku melakukan apapun, gak pernah lancar. Ada saja cobaannya. Udah, gak usah masukin di hati. Jalanin, ikhlas, sabar aja. Terus kamu pikir saya percaya gitu aja sama kamu? Hah? Enggak, saya gak percaya. Jangan bilang kamu ada kenalan orang dalam, ya? HRD gitu. Bilang jujur aja sama saya. Enggak, Pak. Mungkin ini sudah takdir dari Allah. Takdir, kamu bahas takdir, enggak. Perempuan kayak kamu, ya? Itu gak worthy, gak layak kerja di tempat saya. Ngerti gak? Oh, atau jangan-jangan kamu itu selingkuhannya orang Wedemart.
Ya, siapa? Sampai segitu ya buat mencari kerja ya? Astagfirullahaladzim, Bapak itu ngomong apa? Pak, kalau ngomong tuh jangan sembarangan. Saya walaupun orang kampung, Pak, saya teh punya harga diri. Saya nggak mungkin melakukan sesuatu di luar agama saya. Silahkan, terserah kamu ngomong apa ya. Tapi yang jelas saya bakal cari tahu siapa orangnya yang udah bikin... Itu kecoa! Tunggu! Ya, matiin! Saya paling gak bisa tuh liat kecoa. Itu, Pak! Lihat mana? Aduh, ini... Kok berisik gini sih? Ada apaan ya? Iya. Mereka lagi pada ngapain sih? Itu! Cok! Kayaknya di dalam lagi ada kerusuhan nih. Aduh! Siapa yang benci sama kecoa? Tuh! Kecoa itu! Buset deh! Kamu nyemit kaki saya ngapain? Hah? Enggak kok, Pak. Kamu yang masalah pribadi sama saya? Enggak, Pak. Tadi barusan ada kecoa, Pak. Alah, bohong. Bilang aja yang ini. Mentari! Bang Jay ada di sini! Mentari butuh bantuan enggak? Mentari? Kayak pernah denger deh. Jangan-jangan dia Mentari yang sering diomongin Dudung sama Jay. Yang katanya cinta masa kecilnya Bima. Itu! Ini Pak kecoanya. Wah, saya paling gak bisa lihat kecoa. Mau ngapain? Hah? Mau ngapain? Balik. Jangan macem-macem. Bu, ini di dalam ada kerusuhan ini kayaknya. Iya. Terus kenapa kalau ada kerusuhan tuh kenapa? Kenapa? Harus dibantuin, Bu. Saya harus nolongin, Bu. Ini Mentari, Bu. Di dalam Mentari. Hei! Kalian semua masuk tuh tambah rusuh. Udah di sini aja, udah gak usah ikut-ikutan deh. Bu, tolong jangan halang-halangin, Bu. Kita semua mau nolongin Mentari, Bu. Gak ada. Kalau saya bilang enggak. Enggak, Bu. Saya harus masuk nih, Bu. Udah. Mau kemana? Macem gak bisa dong, Pak. Saya tahu. Pasti karena dia ngeyel kan, Pak, sama peraturan. Gak apa-apa, Pak. Setuju saya mah. Kalau ini perempuan kayak begini ngeyel, masukin ke gudang. Kalau perlu sebulan, dua bulan, tiga bulan. Duh. Kamu bisa diem gak? Setiap kamu ngomong, kepala saya kamu pecah, tau gak? Gini, saya jelasin sama kalian semua di sini ya. Kenapa saya bawa dia itu ke gudang ini? Karena gudang ini tuh kotor banget dan perlu dirapikan. Dan kamu harus tahu ya, di gudang ini tadi tuh ada kecoa. Kamu kebayang gak? Kalau sampai ada customer yang tahu di supermarket ini tuh ada kecoa, itu terlihat gak higienis. Dan gak akan ada lagi mau belanja lagi di sini. Kamu ngerti? Ini jorok. Makanya saya suruh dia sendirian untuk bersihin gudang. Mentari, mau bersihnya sendiri, Pak. Boleh kita bantu gak, Pak? Iya, kita kan laki-laki. Pasti punya tenaga yang kuat lah buat bersihin ini, mah. Ya, Pak, ya? Benar. Oh, enggak ada. Kalian semua itu punya job desk masing-masing. Sekarang pergi, balik kerja. Pak Satria, saya minta kebijakannya, Pak. Kasihan Mentari baru masuk, ya kan? Iya, Pak. Saya kasih. Kamu boleh bantuin teman kamu ini, ya. Tapi dengan satu syarat. Saya minta lepas seragam kamu, ya. Kamu bantuin dia. Setelah itu kamu pulang. Dan jangan pernah balik lagi ke sini. Ini saya bilang sama semua ya, kalian semua ya. Dengerin saya.